Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucap rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Semoga dengan kenikmatan tersebut mampu menjadikan kita menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makna pemuda nih. Nah, banyak spekulasi muncul di tengah maraknya perbedaan dan problematika yang ada di tengah-tengah pemuda itu sendiri. Nah, kebetulan pada hari ini kita mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa, yang tentunya pemuda banget deh. Pastinya masih muda begitu ya. Oke, teman-teman, di sini saya bernama Muhammad Syahrir. Di sini saya akan mendampingi Ustaz Mahfud dalam rangka menjelaskan tentang makna pemuda. Nah, menurut Ustaz nih, bagaimana sih sebenarnya pemuda dalam konsep Islam itu sendiri? Oke. Ya, terima kasih Mas Syahrir ya. Jadi kita membahas pemuda, apalagi sekarang kondisinya kan ya kita masih dalam suasana tahun baru Islam ya, tahun baru Hijriah, kemudian masih baru aja masuk bulan September, jadi baru kemarin kita di bulan Agustus, jadi masih juga euforia kemerdekaan begitu ya. Betul-betul Ustaz. Nah, dan memang penting bagi kita untuk membahas pemuda, karena sebelum kita membahas definisi ataupun yang lainnya, kita lihat bahwasannya 2020 sampai 2040 itu Indonesia dapat bonus demografi. Nah, jadi artinya Indonesia itu jumlah pemudanya, jumlah umur produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah umur tidak produktif. Artinya sebenarnya ini menjadi batu lompatan bagi umat bangsa Indonesia, yang mana kalau pemudanya itu bagus, maka masa depan bangsa kita akan lebih baik begitu. Sebenarnya apa sih pemuda itu kan begitu? Betul-betul Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang saya juga sering ngisi motivasi kepada pemuda, ketika saya katakan pemuda atau saya katakan dewasa, itu saya banyak orang itu beda persepsi begitu. Ya, banyak sekali perbedaan pemikiran tentang makna pemuda itu, nah, Ustaz gitu. Ya. Coba Mas Syahrir, kalau saya bilang dewasa, umur berapa yang difikirkan? Saya itu baru bisa mikir dewasa mungkin sekitar 14 atau 15 tahun Ustaz. 15-14 tahun, ya. Lumayan lah itu ya. Jadi begini teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita sepakat dulu. Jadi dalam Islam itu orang yang dikatakan dewasa atau anggaplah pemuda ya, itu adalah mereka yang sudah balig. Jadi dalam Islam orang yang sudah balig itu ketika melakukan kebaikan mendapatkan pahala, melakukan keburukan mendapatkan dosa. Clear, nggak ada alasan saya masih SD, mohon maaf, saya masih SMA, masih SMP begitu ya, atau saya kan masih maba, mahasiswa baru. No, kalian sudah dewasa, kalian sudah menjadi seorang syab. Syab itu kalau bahasa Arab artinya pemuda. Pemuda. Syabun. Jadi kalau dalam pepatah Arab dikatakan begini. Inna fi yadi syuban, ya. Jadi amrul ummah. Jadi perkara umat itu ada pada pundak pemuda. Wa fi aqdamiha hayataha. Dan kehidupan umat ini juga berpacu pada tangan pemuda. Pemuda. Nah, jadi kalau kita bahas umur, saya ingin memberikan penjelasan bahwasanya orang yang sudah dewasa atau dibilang pemuda lah ya, itu adalah orang yang sudah balig. Balig. Dan mohon maaf kalau hari ini kita lihat ya anak SMP itu sudah pada balig. Saya belum pernah melihat SMA baru balig, itu terlambat sekali ya, itu. Betul, Ustaz. Zaman sekarang anak-anak SD kelas 6 aja udah banyak yang balig. Sebenarnya itu umur produktif. Kalau tadi kita mengatakan amrul ummah, orang yang sudah dewasa, ya orang yang sudah balig atau pemuda hari ini, inna fi yadi syuban itu amrul ummah, maka sebenarnya di umur-umur syab ini atau pemuda ini, mereka sudah bisa diberikan, di pundaknya itu diberikan beban umat. Amanah gitu. Amanah umat. Jadi bukan hanya ngurus kelas, kalau di Unyres mungkin ngurus satu usroh doang, enggak, tapi sudah bisa diberikan tanggung jawab umat. Tanggung jawab umat itu apa? Bisa bupati kalau hari ini, bisa gubernur, menteri dan lain sebagainya. Maka gak heran kalau kita lihat para sahabat misalnya, atau Muhammad Al-Fatih deh, umur 21 tahun menjadi khalifah yang berhasil menaklukkan kota yang kata Napoleon Bonaparte adalah kota terbaik, terhebat di dunia. Kata Napoleon begini, kalau seandainya dunia itu adalah satu negara, tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali Konstantinopel. Jadi
Saya ingin memberikan gambaran bahwasanya itu loh pemuda. Jadi kadang-kadang kan merasa, apalagi mungkin mahasiswa ya. Ah, ya. Ah, saya masih maba, ada senior. Jadi karena pola pikirnya merasa dia masih kecil, dia belum syab, belum pemuda, belum dewasa, akhirnya sikapnya seperti bocah. Ya. Padahal kita sepakati tadi ya bahwasanya memang orang yang sudah balik itu sudah dewasa. Berarti dewasa itu bukan ditentukan oleh umur, Ustaz? Bukan. Ya? Masalahnya begini loh. Oh, tapi saya enggak terima, Ustaz, misalnya saya enggak terima, saya ini masih SMA, saya belum dewasa. Loh, masalahnya adalah SOP dalam Islam sudah berlaku itu semua. Kamu baik pahala, kamu buruk dosa. Clear. Enggak ada alasan apapun itu, alasan SMP, SMA ataupun enggak ada. Nah, jadi begitu. Dan ternyata Islam tuh fair. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kamu sudah balik, itu sebenarnya otakmu, dirimu itu sudah bisa membedakan, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang buruk. Nah, itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit terkait pemuda. Kalau pemuda Islam zaman dulu nih Ustaz, umur 21 bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi kan berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh pemuda zaman sekarang. Okay. Didukung dengan globalisasi, maraknya mungkin pemuda yang mencari kebahagiaan dengan cara di luar konteks keislaman Ustaz. Okay. Nah itu bagaimana konsep pemuda tentang Islam? Nah, jadi Ustaz, begini teman-teman sekalian. Sebenarnya salah satu jawaban untuk menjawab tadi itu gampang. Apa jawabannya? Pelajari sejarah. Sejarah. Nah, jadi kenapa kok sepertiga dari Quran itu isinya sejarah atau cerita? Karena cerita atau kisah atau sejarah itu punya sifat. Apa sifatnya? Berulang. Oh, iya. Jadi Ustaz, kan konteksnya berbeda. Dulu zaman Rasul, dulu zaman sahabat, sekarang 2021 tantangannya berbeda. Memang tantangannya berbeda. Tapi sebenarnya kita semua sama manusia, sama dengan sahabat, sama dengan orang-orang terdahulu. Yang membedakan apa sikap kita? Makanya dalam Islam ada konsep sunnah. Sunnah itu kan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi kalau ada istilah mengikuti sunnah Rasulullah, ya kita mengikuti sikap-sikap Rasulullah, perilaku Rasulullah. Makan pakai tangan kanan, ya enggak? Yes. Habis itu apalagi mungkin ada puasa-puasa sunnah, ada sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Kenapa kok ada konsep sunnah? Kita diminta, jadi begini loh, umat Islam tuh enak. Kenapa enak? Karena uswah kita itu manusia. Manusia terbaik gitu. Manusia. Maksud saya kenapa kok manusia? Karena sama-sama manusia, kita bisa mengikuti semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, termasuk menikah ya dan lain sebagainya. Walaupun Rasulullah bisa lebih dari 4, kita maksimal 4 begitu. Kalau Mas Syahrir satu aja belum, gak usah ya. Iya, nah, ini gitu. Masih jauh, okay. Ustaz. Okay, lanjut ke sini ya. Maksud saya begini, jadi kalau menurut saya, agar kita menjadi pribadi pemuda yang sukses sebagaimana pemuda terdahulu, kan begitu kasarnya ya. Betul, Ustaz, betul. Fotokopi apa yang mereka lakukan, itu saja. Berarti gimana mengambil hikmah-hikmah gitu, Ustaz, iya. Pelajaran. Gak usah jauh-jauh deh kita bahas, gak usah jauh-jauh kita bahas Muhammad Al-Fatih lah, gak usah jauh-jauh kita bahas sahabat. Kita bahas pemuda 70 tahun yang lalu deh, ketika Indonesia masih dalam perjuangan. Konteksnya satu, sama-sama orang Indonesia, ya enggak? Ya, betul-betul. Kedua, enggak nyampe 100 tahun yang lalu deh, jadi kan masih dekat begitu dengan kita. Bayangin, 1928, 28 Oktober 1928, 17 tahun sebelum kemerdekaan, pemuda, mahasiswa itu kumpul. Apa yang mereka lakukan? Buat suatu gebrakan, buat suatu kesepakatan yang sekarang kita kenal dengan sebagai Sumpah Pemuda. Ya, kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, maksudnya begini loh. Pemuda dulu Indonesia seumuran kita ngumpul itu gak gosip. Iya gosip, tapi yang digosipin Jepang sama Belanda kan. Begitu. Betul-betul. Dan yang mereka pikirkan, yang mereka upayakan itu Indonesia merdeka. Bung Hatta itu waktu jadi maba, jadi mahasiswa pelajar di Belanda itu, beliau bikin surat, bikin majalah. Majalah judulnya apa? Indonesia Merdeka. Jadi beliau dikritik habis-habisan, bahkan ya diteror karena beliau membuat tulisan isinya Indonesia Merdeka. Ya mohon maaf kalau pemuda sekarang dengan umur yang sama paling baru bisa bikin story, bikin status. Itu pun galau gitu kan. Galau, Ustaz. Ini bikin tulisan, bikin majalah, konsep yang dibahas kebangsaan, kenegaraan. Seluruh Indonesia gitu, seluruh Ustaz. Indonesia. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwasanya come on, bangunlah. Jangan mohon maaf TikTok lagi, medsos lagi, game lagi, apalagi drakor lah. Come on lah, bangun. Maksud saya adalah
nggak ada yang tidak mungkin. Masalahnya kita nggak mau belajar gitu loh. Kita kadang-kadang hanya berhenti di kekaguman terhadap Muhammad Al-Fatih, berhenti di kekaguman terhadap pemuda-pemuda terdahulu. Jangan berhenti di situ. Pentingnya belajar sejarah adalah kalau kita mau sukses sebagaimana orang terdahulu, gampang, ikuti saja amalan mereka, ikuti saja apa yang mereka lakukan, kita akan sukses sebagaimana mereka. Itulah mengapa di Islam ada konteks sunnah. Yang mana kalau kita mengikuti perilaku para sahabat, perilaku Rasulullah, kita bisa mendapatkan ya mungkin kategori sesoleh Rasulullah, ya amin gitu ya, ataupun sesoleh para sahabat. Jadi begitu. Jadi jangan hanya berhenti di kekaguman kita terhadap pemuda terdahulu, tapi lanjutkan. Pelajari amalan-amalan mereka, pelajari sikap perilaku mereka, fotokopi, insya Allah kita akan sukses sebagaimana mereka. Wahai pemuda yang nonton video ini ya, jangan lupa untuk bangun gitu ya, sama seperti saya. Nah ini seperti ini Ustadz, saya kan sebagai seorang pemuda, sebenarnya masa-masa krusial seperti saya ini, itu pengen nyari kebahagiaan gitu Ustadz. Okay. Nah kebahagiaan pemuda zaman sekarang sama zaman dahulu itu sama gak sih intinya? Soalnya banyak fenomena muncul seperti ghosting, seperti mungkin bercelana pendek gitu ya, saya nggak tahu kebahagiaannya di mana, tapi menjadi trending gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ya termasuk pacaran, nah, betul, nongkrong Ustaz, dan sebagainya. Meng-highlight maksiat tapi seperti biasa aja gitu Ustaz. Ya, jadi banyak sih, maksudnya kebahagiaan tuh seolah-olah dijadikan kambing hitam. Nah, betul, aku melakukan ini ingin bahagia. Karena bahagia, pemuda banget gitu. Sekarang Ustaz, saya mau nanya, bahagia itu apa? Jadi itu dulu. Itu dulu ya, Ustaz. Jadi begitu. Nah, kemarin saya sempat bahas child free. Di ya, YouTube Ustaz? Bukan di YouTube, di kajian gitu ya. Nah, child free. Itu banyak argumen-argumen seperti itu. Ini kan kebahagiaan antara dua pasangan. Ini kan kemauan mereka. Ini kan begitulah. Dan mohon maaf teman-teman sekalian, kadang-kadang kita itu tanpa kita sadari, kita tuh sudah masuk konsep liberal dalam pikiran kita. Contohnya apa? Gampang. Tadi kalau pertanyaan masyarakat terkait kebahagiaan, jangan-jangan, mohon maaf, arti bahagia di pikiran kita itu sudah liberal. Liberal itu keluar dari konteks keislaman. Keluar. Padahal kalau kita bahas Islam sebagai agama, itu adalah Islam sebagai kita. Islam itu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita hidup, dan bagaimana cara kita memandang kehidupan dan memandang sang pencipta kehidupan ini. Betul, betul. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau kita berdebat kebahagiaan itu, saya kalau bahagia tuh kalau makan loh, saya bahagia kalau jalan-jalan loh. Enggak akan selesai. Karena kesalahan itu bukan pada perilakunya, tapi pada konsep dasarnya. Oke, harus didesain semenjak dari awal itu. Iya, jadi kalau kita merasa atau mengaku bahwasanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya Islam itu menjadi bagaimana cara kita berpikir atau sering disebut sebagai Islamic worldview. Ya, cara pandang Islam. Nah, artinya apa? Konteks bahagia kita itu harus sesuai dengan konteks bahagia Islam. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Oke, ya. Paham, Ustaz. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang orang bahagia itu apa? Nah, kan begitu pertanyaannya. Ya, ya. Nah, misalnya dalam Quran disampaikan orang-orang yang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan bahagia. Teman-teman sekalian, itu bukan sekedar ayat Quran saja, tapi itu kalau diamalkan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi begitu. Nih, saya kasih gambaran lebih detail begini. Hati, jadi kan kita sepakati ya bahwasanya puncak atau yang membahagiakan itu kalau tubuh kita itu bukan mata, bukan telinga, bukan anggota tubuh, tapi hati. Maka dalam hadis disampaikan inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala fahiya alqalb. Dalam tubuh kita itu ada segumpal, kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua. Apa itu hati? Hati. Jadi bahagia itu titiknya di hati, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di mulut. Banyak orang nggak bisa melihat tapi bahagia. Ya. Banyak orang bisa melihat menderita hidupnya. Banyak orang bisa mendengar banyak hal, dia menderita. Tapi ada orang nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, bahagia. Bahagia. Kenapa? Karena hatinya bahagia. Oke ya. Ini mohon maaf ya agak panjang nih, nggak apa-apa ya. Makin lama makin panas gitu, ini ya. Insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, kalau begitu ceritanya, maka kebahagiaan itu titiknya di hati. Ketika hati kita bahagia, bereslah semuanya.
Jadi bukan, jadi arti kebahagiaan bukan di jalan-jalannya, bukan di pacarannya, bukan di nongkrongnya, bukan di apanya, duitnya, jabatannya, tapi di hatinya. Di hati ya. Nah, sedangkan dalam Islam, konsep kebahagiaan hati adalah mengingat Allah. Atau konsep ketenangan hati adalah mengingat Allah. Artinya apa? Definisi bahagia dalam ayat ini, dalam Al-Quran ini adalah ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan sesuatu yang lebih menarik ini. Jadi begini, hati itu sifatnya batin. Batin. Sedangkan dunia, jabatan, harta, tahta, wanita, dunia itu dhohir. Dhohir. Oke? Yang nampak tampak, sedangkan hati itu batin. Nah, teman-teman sekalian, sesuatu yang batin tidak akan bisa dibahagiakan dengan sesuatu yang dhohir. Oke ya? Paham. Oh, Ustaz, tapi saya bahagia kalau saya banyak duit. Ustaz, saya bahagia kalau dapat jabatan yang tinggi. Ingat, memang kamu bahagia. Tapi itu hanyalah kebahagiaan yang fana. Kebahagiaan yang sementara. Pasti kamu akan jatuh lagi, kamu akan galau lagi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sesuatu yang batin hanya bisa dibahagiakan dengan sesuatu yang batin. Oh, batin. Yang batin juga. Apa itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi begitu. Maksud berarti saya adalah ketika kita mengatakan bahagia jalan-jalan, bahagia itu makan enak, bahagia ini, itu mohon maaf, itu kan artinya pengertian bahagia menurut kita. Padahal sebagai orang yang beriman, kita itu menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Artinya konsep-konsep itu semua, baik itu apa itu bahagia, apa itu kaya, apa itu sukses, itu seharusnya dalam pikiran kita, itu sebagaimana konsep-konsep tersebut menurut pandangan Islam, menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pemuda yang baik itu, pemuda yang ingin bahagia, berarti harus mengikuti konteks ajaran agama Islam. Iya, itu sendiri, Ustaz, ya. Biar bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal gitu. Iya. Nah, ini ada fenomena baru nih, Ustaz, di pemuda zaman sekarang ini. Bagaimana seorang pemuda itu sering mengaitkan dirinya dengan mood. Oke. Nah, mood itu kan sering berubah-ubah, kadang ngelakuin sesuatu yang baik, tapi karena moodnya lagi buruk, jadi buruk bawaannya itu, Ustaz. Nah, itu menurut Ustaz, mungkin bisa ngasih tips dan trik mungkin ya, biar bisa menjadi pemuda yang gak hanya sekedar mengikutin moodnya gitu. Iya, betul. Nah, ini memang ya hari ini banyak lah istilah mood-mood. Aku lo gak mood, aku gak lagi. Iya, betul-betul, Ustaz. Mood itu memang ya manusiawi. Manusiawi. Jadi Ustaz, manusiawi, kalau mood tuh kadang naik kadang turun. Bahkan dalam konteks iman kan al-imanu yasdadu wa yankus. Iya. Tapi ada penjelasannya di situ, yasdadu bitto'ah wa yankusu bil ma'siyah. Jadi dengan melakukan ketaatan iman kita naik. Dengan melakukan kemaksiatan iman kita turun. Betul. Jadi ada sebab musababnya, ada asal usulnya, sama kayak mood. Oke, ya, konteksnya sama. Jadi bukan karena nih kalau iman nih, bukan karena imanmu turun kamu maksiat, bukan, tapi gara-gara kamu maksiat imanmu jadi turun. Oke, ya. Artinya apa? Mood pun demikian. Mood itu enggak sekedar bad mood loh, pasti ada penyebabnya. Penyebab bad mood. Maksud saya apa? Maka dalam konteks tadi iman itu dan termasuk mood itu, maka ada penyebabnya. Maka lakukanlah sesuatu yang menyebabkan moodmu naik, kamu akan naik terus moodnya. Jadi kita moodnya down itu bukan karena kita gak ngapa-ngapain, tapi karena kita mengerjakan sesuatu yang membuat mood kita down. Oke, ya. Oh, tapi kan saya tuh moodnya down gara-gara diputusin. Nah, karena kamu pacaran itu kan jadi moodnya down. Paham. Kan begitu. Saya ini moodnya kan gara-gara, mohon maaf, kalah dalam perlombaan. Ya karena kamu terlalu berharap berlebih, tidak bertawakal kepada Allah, jadi down moodmu. Jadi ada sebenarnya penyebabnya. Nah, cara kita gimana? Kalau tadi konteks iman bitto'ah yasdad iman, jadi dengan ketaatan iman naik, maka kerjakanlah amalan-amalan ketaatan, itu mood kita bakal naik. Insyaallah. Tapi kalau kita mengerjakan amal-amal kemaksiatan, mood kita pasti turun. Berarti antara mood itu memang harus harus dinaikkan terus untuk melakukan hal-hal yang baik gitu, Ustaz, ya. Kebalik. Kalau konteks ini dibalik. Kerjakan aja yang baik. Kerjakan aja yang baik. Lagi enggak mood, kerjain aja yang baik. Kamu pasti bakal mood. Paham ya? Contoh. Aduh, mager nih, tapi ada pengajian atau ada seminar motivasi. Berangkat aja deh. Gara-gara kamu berangkat pengajian, berangkat ke seminar motivasi, moodmu baik. Betul. Jadi betul. Mood itu dalam konteks ini itu adalah sebab akibat dari suatu perbuatan.
Dan ketika mu turun pun juga bukan gara-gara, makanya tadi saya sampaikan, bukan karena imanmu turun kamu bermaksiat, tapi gara-gara kamu maksiat mengakibatkan imanmu turun. Nah, jadi mood itu diciptakan, bukan ditunggu. Oh, insyaallah. Kalau istilah ya, time management adalah luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Maka saya sering menyampaikan, bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari-hari menjadi indah. Nah, itu maksudnya. Artinya kan bukan, oh hari ini indah, kita bahagia, bukan. Tapi karena kita bahagia, mau hujan kek, mau mendung kek, mau panas kek, tetap happy. Nah, jadi begitu. Berarti bersyukur ketika mendapat kenikmatan, namun ketika mendapat ujian bersabar gitu Ustaz ya. Ya, dalam konteks Al-Quran, orang yang beriman adalah ketika mendapatkan ujian dia bersabar, mendapatkan nikmat bersyukur. Tapi, ada tapinya nih. Oh, ada tapinya Ustaz ya. Sobrun jamil atau kesabaran yang baik adalah ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Malah bersyukur gitu. Malah bersyukur. Aku berterima kasih segala puji bagi Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, jadi itu. Berarti mungkin ini pertanyaan penutup ya Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ngasihkan cara kepada kita pemuda agar bisa lebih produktif gitu Ustaz, bisa membawa perubahan atau bisa menjadi agent of change. Okay, yeah. Bukan cuma sekedar dunia perduniawian tapi juga dunia akhirat gitu Ustaz. Betul. Sampai akhirat. Ya, jadi teman-teman pemuda terutama ya, karena memang Ustaz. Ya ini, kenapa kita bahas pemuda? Karena nggak semua negara loh ya, itu dapat bonus demografis. Apalagi di Eropa, di Jepang sana. Kayak di Jepang gitu Ustaz. Nah, di Jepang itu, pemerintah Jepang bingung. Ya, mohon maaf ya. Jangankan pingin punya anak, menikah aja nggak pingin mereka gitu. Mohon maaf, bahkan ada yang menikah dengan boneka atau apa begitu. Betul, Ustaz. Dengan argumen, boneka tidak akan pernah menyakiti hatiku. Kan begitu, dan sebagainya lah. Nah, Indonesia itu banyak pemudanya, tapi masalahnya masa depan bangsa ini bisa dilihat bagaimana pemuda. Tingkah laku, konsep kualitas pemuda hari ini. Nah, jadi pertanyaannya gimana Ustadz biar apa namanya pemuda ini sukses dunia akhirat? Yang pertama, ikutilah pemuda-pemuda terdahulu. Ya, bahkan ada sebuah hadis, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Itu dari 7, 6 itu pemuda semua. Pemuda semua. Nomor 1 kan imam yang adil. Sisanya pemuda semua, pemuda yang taat beribadah, pemuda yang dekat dengan masjid, pemuda yang takut hanya kepada dan sebagainya lah, kan begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kemarin saya sering, apalagi waktu 17 Agustus ya, saya mengisi apa materi terkait pemuda, terkait kemerdekaan, simple. Apa caranya agar pemuda itu sukses dunia akhirat? Ada sebuah hadis yang perlu kita amalkan. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda kebaikan keislaman, kebaikan ketakwaan seseorang kepada Allah adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dah itu aja. Maka kata Hasan Al-Basri begini, ciri tanda Allah meninggalkan seseorang adalah apa? Ketika Allah membuatnya sibuk dengan perkara dunia. Perkara yang tidak penting gitu. Ketika Allah membuatnya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Itu kata Hasan Al-Basri adalah ciri Allah meninggalkan seseorang. Maka dalam konteks meningkatkan ketakwaan, dalam konteks kualitas hidup kita, ya udah, pekerjaan kita itu menggambarkan kualitas kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita itu akan berpengaruh kepada masa depan kita. Kalau mau menerjemahkan yang lebih mudah, gampang. Dalam Islam ada 5 hukum misalnya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah atau halal, ada makruh, ada haram. Nah, konteks min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi adalah kamu mengerjakan pekerjaan yang 2 saja. Wajib, sunnah. Sekali-kali yang halal, yang mubah bolehlah begitu. Nah, ma la ya'nihi yang gak bermanfaat itu ini. Makruh, haram. Jadi, kalau mau sukses dunia akhirat, gampang. Apa? Berputarlah di pekerjaan yang dalam Islam hukumnya wajib, sunnah. Biar bisa bernilai pahala gitu. Iya, kalau yang kita kerjakan makruh, na'udzubillah, bahkan haram, maka itu adalah kunci kegagalan dunia akhirat. Itu saja. Itu simple. Mungkin ini ada korelasinya sama apa yang disampaikan oleh Buya Hamka gitu Ustaznya. Buya Hamka dalam salah satu bukunya itu mengatakan begini, penikaman yang paling terkejam di dunia adalah ketika
Allah memberikan pemikiran yang cerdas, tapi berada di tubuh seorang pemalas. Oh iya, yang betul. Hanya berpikir lelah, berpikir istirahat sebelum lelah gitu, Ustaz. Okay. Berarti mungkin pemuda zaman sekarang jangan hanya sekedar berpikir ayo istirahat, tapi melakukan hal-hal yang produktif gitu, Ustaz. Ya, betul sekali. Insyaallah. Mungkin hanya itu, Ustaz, mungkin dalam podcast ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast Unira selanjutnya. Mungkin dari Ustaz kasih quotes buat pemuda biar kita bisa highlight ke akhir video gitu, Ustaz. Oh, begitu. Ya. Jadi pemuda sekalian, dari sekarang yuk kita perbaiki diri kita, kita bangun, wake up, kita bangkit. Bangun. Jangan tunggu mood, tapi buatlah mood. Jangan tunggu semangat, tapi teruslah menjadi orang yang semangat. Karena semangat, mood itu bukan ditunggu, tapi dibuat, tapi dibentuk. Luar biasa. Insyaallah. Terima kasih banyak waktunya Ustaz untuk hari ini. Terus saksikan podcast Unira selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak moral of story dari video podcast kali ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton. Mungkin sekian yang bisa kami ucapkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.